Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat beraktivitas dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang selalu dapat bersyukur di keadaan apapun. Oke, di video yang ketiga kali ini saya akan membahas mengenai perawatan di bagian kaki-kaki ya. Ini kan mesin wis, body wis, terus saiki kaki-kaki. Wis yang biasanya tak lakukan perawatan ki terutama bagian rem. Iki aku ya wis ngrasake ora penak ya bagian rem. Jadi untuk rem iki atos, terus rem muni, terus kadang ini di rem ki mandeke Senin Kamis kalu. Mandeke Senin Kamis, terus ya kuwi mau mergo tiga faktor itu aku njuk melakukan perawatan tapi ini waktunya enggak mesti ya, enggak mesti berapa bulan sekali, enggak mesti. Jadi ya ming tergantung penggunane penak ora pisan. Wis isih penak apa wis ora penak. Terus nek remune kuwi biasane ming reget ya, ming reget terus nek reme Senin Kamis kuwi mau ya wis dasare tromol yang ngono kuwi. Tapi ya menurutku sak tromol-tromol ya ora ngasih ngono kuwi. Orang ngasih Senin Kamis iki terlalu banget. Terus wingi ya sekedar sharing ya. Iki aku kan Bali Magelang Semin, Magelang Wonosari. Kuwi aku metu daerah utara ya, daerah utara, daerah lor, metu Mbayat Ngawen. Nah, ning daerah Mbayat karo daerah Ngawen kuwi mau aku kejeglong bola Bali. Nah, terus isu tak nggo meneh. Tak nggo mlaku meneh kok. Mentar kok glior-glior rapi nak kae apa lakre kena apa piye ora ngerti. Jadi yo mungkin yo kena tapi yo muga-muga ora apa-apa. Oke, langsung wae dimulai dieksekusi saka rem ngarep sik wae sing paling sederhana. Nek mburi kan isih nyopot tebeng rantai terus lepet lah sik ngarep sik wae langsung sat-sat rampung gek baru kuwi ya wis pindah mburi. Oke, langsung wae. Nah, jadi cantenan yo. Nek lakre iki kena. Ki. Lakre oblak. Jadi yo bener pantesan ora penak. Ki lho nek nek spelenge. Sebenere ora itu nek spelenge, tapi sik sebelah alhamdulillah isih. Isih good condition. Lumayan lah. Sik sebelah. Ki bar tak tilik iwan. Iki isih oke. Timbangannya sih sebelah kemang. Oke, kengko kemungkinan tak ganti sih siji kemungkinan, tapi yo entah ning. Mbuh, ora ngerti. Cek mburi barang ora ngerti kan. Tapi nek rame sih harus sih apik. Ming sing mburi sing rada cik, rada parah. Oke, Jadi kesimpulannya iki lakre sik ngarep kena ya. Lakre sik ngarep kena terus apa? Bingko ya insyaallah tak ganti terus sedikit cerita ya. Iki tromole wis enggak rata. Kok iso ngerti, Mas? Nek ra rata. Oh, dadi ciri-cirine nek ra rata iki biasane nek ketika dinggo mlaku terus direm kuwi rame membal-membal. Jadi momen ini kituas ya. Ki tok rem. Set kudune iki ora membal-membal, tapi iki nek ora rata iki membal-membal. Jadi kaya ana dorongan lho, dut. Wis ngono wae. Dan ini juga berlaku di cakram maupun tromol mobil barang. Dadi nek disk brake utawa tromole wis enggak rata, enggak rata, kuwi ya membal-membal nek dinggo. Wis ngono kuwi. Yo kuwi mau lakre kena terus tromole yo rap apa wis ra rata. Biyen ki sebenere iki arep ganti tromol, tapi yo biyen yo kepengen palang dadi ora sida ganti ning sementara sik. Tapi yo alhamdulillah orang efek apa-apa sih. Iki yo isih layak sih. Dan sampai sekarang belum keturutan duwe palang.
dan untuk kondisi kampasnya ya masih lumayan ya, masih bagus. Cuman perlu dibersihin sedikit wae. Perlu sedikit dibersihkan dan ngopo kok tak kayak garis-garis ngene iki. Karena ya nggo buang kotoran ya, nggo ben regetane ning kene iki ora ning kampase. Jadi meminimalisir apa ya? Cepat muni, cepat cit. Terus ya ben gripe iki luwe set ning tromol. Seperti itu sedikit sharing wae iki. Dan selepas ini langsung wae bungkas ke belakang. Nah, untuk rem belakangnya ya adalah dan tenan toh biasanya nek rem muni iki mung reget dan iki yo memang reget. Dan iki tak garis-garis yo regetane kan ben ning kene iki ning omah regetan. Nah, di hasil semalam ini di debu-debu sisa kampas. Nah, iki sebenarnya saya ape ning dirsi wae. Di sebenarnya di kuas disemprot terus sip. Dan iki yo ora ngantong yo isih bagus isih rata. Terus nek lakere iki yo kena sebenarnya parah. Marah New York. Terus yang siji si apik. Dan oke, iki lakere sing ngarep, terus iki sing buri. Kemungkinan kok sing new sing nganyar iki tak pasang ning arep kabeh. Terus sing lawas tak pindah mburi karena apa? Karena menurutku sing anyar kuwi kae ngarep kuwi karena sik berbenturan langsung ning jeglongan pertama kali sing ngarep yo menurutku. Terus yo ben sekalian wae ora junjang ora apa sih apa piye intine seimbang anyar-anyar ya wis ngono wae langsung wae dieksekusi dipasang. Dan oke, terima kasih. Mungkin cukup segini dulu ya video kali ini untuk perawatan di kaki-kaki ini. Iki mau akhirnya saya ngarep ganti laker siji, buri siji, terus persik rem kayak baru kui wis dipasang rampung mari ngono yo wis mari wis tak jajal barang ora muni neh orang liar-liar. Terus matur nuwun yo sing wis support wis nonton wis meluangkan waktune untuk menonton dan semoga saya bisa terus konsisten upload setiap minggu ataupun setiap bulan seperti itu. Oke, terima kasih dan saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakan yo. Kemudian yo wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.